di dalam? Tapi padam ya. Oh, sudah menyala. Ya, sudah mulai ini apa tes suhu badan di sini. Baju sih tenang saja, kasih kesempatan baju jar, baju jar. Jadi saya obrak. Nasabah pinjam jual. Iya kan? Tidak mungkin saya ambil baju saya di toko berantas. Paling tidak bikin permohonan ya. Dan pada umumnya sih bang, kalau kita minta fotokopi, dia yang fotokopi. Ya. Dan kalau dari itu dia mau bertahan, saya yakin tidak ada celah karena saya pertama tidak menambil. Kalau pun ada bukti saksi, silakan saja. Kalau dibilang tanda tangan, ada tanda tangan ya paling. Tapi lagi dia bilang aku lagi. Dia bisa tidur tapi lu. Dia yang bikin laporan kehilangan. Dia turut orang ambil. Dia sudah setuju bukti itu. Saya sudah rancu dia kasih mas seperti itu. Kalau saya, ya mau bicara dimanapun saya berani karena saya tidak pernah merasa dalam perkara ini bahaya itu hak untuknya. Apalagi kalau bilang, saya mau pinjam untuk dilaminating, itu yang tidak masuk akal. Invoice itu tidak bisa saya laminating. Meskipun itu surat itu berharga, itu tidak bisa dilaminating. Senjata. Jadi Pak Haji pas ketunjuk saya itu, saya pikir juga asli. Padahal itu scan. Di kertas ini. Ya, artinya ya. Begini. Mudah-mudahan Pak Haji mau bersaksi. Berdasarkan surat kuasa dari klien kami, Pak Mustafa. Yang mana beliau adalah nasabah dari Bank Papua Cabang Fakfak yang pernah melakukan pinjaman di Bank Papua dengan jaminan dokumen, salah satu dokumen penting sampai dengan pelunasan kredit tersebut, pinjaman tersebut, klien kami belum mendapatkan jaminan tersebut. Setelah lunas, setelah tidak dikembalikan. Lunas, setelah lunas tidak dikembalikan. Pertanggal 30 Juni tahun 2020. Itu dokumen kredit tersebut telah lunas. Namun sampai dengan sekarang 2021, jaminan tersebut tidak dikembalikan oleh pihak Bank Papua. Untuk itu klien kami mengambil jalur hukum dengan melakukan gugatan perdata terhadap Bank Papua agar jaminan tersebut dapat dikembalikan secara bersih. Kalau memang tidak dapat dikembalikan, maka dapat mengganti rugi kerugian atas klien kami. Nah, yang digugat? Yang digugat Bank Papua cabang Papua. Objeknya? Jaminan apa dokumen penting, jaminan berarti salah satu dokumen penting. Nilainya, nilai kredit 1 miliar rupiah. Baru info dari laki-laki dong bicara apa? Langsung menyanyi, kemarin pertama menyanyi. Lalu kamu satu lulus. Suara bagus ini.
Surat dari mana dan tiga itu saja.